Sobat Booster. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai fitur naikkan produk otomatis. Dengan Booster, kamu dapat menaikkan produk kamu secara otomatis 24 jam hanya dengan satu klik. Caranya, kamu harus login terlebih dahulu. Kemudian, klik menu produk saya. Di halaman ini, akan menampilkan produk kamu yang kamu jual di toko Shopee kamu. Kamu dapat memilih produk mana saja yang ingin kamu naikkan dengan klik naikkan produk. Atau, kamu dapat mencari produknya dengan cara klik video produk tersebut di sini. Kemudian, klik naikkan produk. Apabila kamu ingin menaikkan semua produk kamu, kamu dapat klik naikkan semua di sini. Sistem Booster akan menaikkan produk kamu secara otomatis, dilengkapi juga dengan fitur rotasi foto agar produk kamu lebih teroptimasi. Kamu dapat memilih interval naikkan 5 produk per 4 jam atau 1 produk per 1 jam dengan cara klik pengaturan akun di sini. Kemudian klik ikon pengaturan pada akun Shopee kamu. Setelah itu kamu dapat memilih interval naikannya. Kamu juga dapat mengaktif dan menonaktifkan rotasi foto produk kamu di sini. Setelah melakukan perubahan, jangan lupa klik simpan ya. Untuk melihat produk yang sedang dinaikkan, kamu dapat klik menu produk dinaikkan. Di halaman ini, akan menampilkan produk kamu yang sedang dinaikkan dan yang akan dinaikkan selanjutnya. Kamu juga dapat melihat waktu terakhir dinaikkan dan perkiraan dinaikkan berikutnya. Jika kamu ingin melihat 5 produk kamu yang sedang dinaikkan di aplikasi Shopee-nya langsung, kamu dapat buka aplikasi Shopee kamu, kemudian klik toko saya. Nah, ini merupakan 5 produk kamu yang sedang dinaikkan. Apabila kamu sudah klik naikkan di Booster, maka kamu tidak perlu klik naikkan manual lagi di sini. Pastikan tombol boost ini on ya, karena apabila tombol boost ini off seperti ini, maka produk-produk yang ada di sini tidak akan dinaikkan selanjutnya. Pastikan juga, apabila ada produk kamu yang diarsipkan, maka kamu harus batal naikkan pada produk tersebut dengan cara klik batal naikkan di sini, kemudian pilihannya arsip, dan klik OK. Apabila kamu ingin batal naikkan, kamu dapat memilih produknya, kemudian klik batal naikkan. Atau, jika kamu ingin membatalkan semua produk kamu, kamu dapat klik batal naikkan di sini, kemudian pilih semua, dan klik OK. Selamat mencoba, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu ya. Thanks for watching and see you in next video. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dadah!